Saya membaca puisi kucing. Meow ampau. Mata anak kucingku tertukar dengan mata anak kucing tetangga. Sebelah mata anak kucingku kuning. Dibawa lari oleh anak kucing tetangga. Sebelah mata anak kucing tetangga biru tertinggal di kepala anak kucingku. Aku bertanya pada anak kucingku dengan bahasa kucing. Terjemahannya, apakah engkau memandang baju putihku ini sebelah berwarna kuning dan sebelah lagi berwarna biru sesuai dengan sepasang bola matamu? Anak kucingku tak menjawab, termangu, bingung. Tampak dari gemetar misalnya, mungkin dia tidak mengerti dengan bahasa kucingku. Lantas aku langsung bertanya pakai bahasa manusia, apakah engkau memandang baju putihku ini sebelah berwarna kuning dan sebelahnya lagi berwarna biru sesuai dengan sepasang bola matamu? Anak kucingku langsung merespon, kucing jantan. Sekarang celakanya aku pula yang tidak mengerti bahasa kucing. Apakah maksudnya kuning berpasangan dengan biru menjadi merah? Atau hijau semua matanya kalau sudah memandang merah? Anak kucing tetangga kemudian datang tiba-tiba. Tiba-tiba saja meloncat ke perutku dan menerajang dadaku, lalu segera berlalu meninggalkan abu-abu di kakinya yang berdebu di baju putihku. Dia mengiau nyaring seraya mengibas ekornya. Iya, ampau. Ikuti bersama-sama. Iya, ampau. Itu bahasa terima kasih dari bahasa kucing. Terima kasih.